Saudara, era-era 70-an, 80-an, iklan jenama minuman keras seperti ini boleh disiarkan di majalah dan juga di televisyen. Tetapi zaman sekarang tidak lagi, ya saudara. Saksikan iklan jenama minuman ini yang disiarkan pada tahun 1984. Many people just don't have the energy to keep up with life. If you're one of them, you need to build up health and energy with new Guinness Malta. Guinness Malta. Non-alcoholic Guinness Malta is made from energy-giving malt, enriched with vitamin B complex. Nutritious Guinness Malta with the great malty taste. You drink Guinness Malta regularly. You build up health and energy. Guinness Malta. If you want to keep up with life, drink Guinness Malta. Keeps you up and going. Saksikan sebuah lawak jenaka menarik yang menampilkan Allahyarham Ibrahim Pendek, Allahyarham Yahya Sulung, Sukarni Jaafar, Raja Emah dan Datuk Hel Amil. Sketsa lawak jenaka ini dirakamkan pada tahun 1987. Hello, klinik Pop Yahya sini. Hello. Salah nama telefon kah? Hello. Ha. Siapa? Saya nak cakap dengan Emma. Ha? Hello. Saya nak cakap dengan Emma. Ini Emma ni. Oh, Emma. Ha. Siapa tu? Ni Abang Hel lah. Oh, Abang Hel. Ha. Emma. Emma. Macam mana janji kita ni? Janji? Aha. Janji apa ni? Dah lewat ni. Abang dah beli tiket dua untuk tengok wayang ni. Alah. Tapi Dr. Emma garang. Dia tak kasih Emma malam ni cuti. Alah, cabutlah. Cabutlah sekejap. Tak boleh lah. Habis macam Abang, mana ni? Apa bawalah petu Ibrahim Pendek. Nak pergi dengan Ibrahim Pendek? Alah, mana boleh. Nanti Param jeles pula. Ni macam mana ni, Emma? Habis macam mana? Abang datanglah sini. Abang datang segera. Abang datang, eh? Abang datang, eh? Abang datang masuk dalam telefon, ya? Abang kan Superman. Okay, bye-bye. Abang datang, ya? Bye-bye. Okay, bye. Hoi. Kalau dah sakit, aku nak buat apa? Janganlah berehat. Jangan berehat. Berehat dulu. Abang. Umi tolong mak. Umi sakit. Kalau dah sakit, terima aja lah. Kakak sakit, ya? Kenapa ni kakak sakit? Kau tak nampak ke? Kau tak sakit. Aku datang sini, dia gelap pula. Budak dia kering tepuk. Kak, mana? Kita masuk dalam, Kak. Masuk dalam mana? Baru jumpa doktor. Masuk dalam. Pegamak takut tu. Malah tahun tu petabu kat situ mak kau ni. Ini Raja Emah, eh? Aku nak bercakap dengan Raja Emah. Raja Emah. Ini Raja Emah lah ni. Budak. Orang sakit dia tak tahu dia main-main dia. Tunggu nak orang sakit ni. Orang sakit tak tahu. Orang sakit. Sakit pelan-pelan, Mam. Sakit pelan-pelan. Aduh, Mam. Matilah saya bawa sakit, ha. Aduh, Rumi. Siapa suruh awak duduk? Bila duduk. Mana saya tahu? Puasa je lah. Kalau awak tak beritahu apa yang awak sakit, manalah saya tahu. Berapa bulan? Ha? Apa bulan? Saya bukan sakit. Yang sakit isteri saya tu, Doktor. Oh, isteri awak? Ha? Mana dia? Tu? Ada. Tak bareng? Tak bareng lah. Aku nak puasa,
Dengar tu, dengar tu. Dengar. Sini kau. Ha? Akak saya turun bawah. Salah. Apa lagi? Sini dah. Akak saya naik atas. Eh, saya tukang angkat ke? Aduh. Aduh. Dekat, dekat. Tunggu lah. Tolong taruh atas sana. Eh, nanti saya boleh. Kalau dokter... Nanti lah. Boleh saya pegang tangan istri awak? Pegang-pegang lah. Jangan lama-lama. Alamak, lukunya. Ini siapa? Ini anak saya lah. Tapi kalau pegang lama-lama dia marah lah pengalaman dia. Bakal awak sama tinggi dengan doktor. Kalau awak kecil, banyak enggak? Alah, Rasul. Dah. Tangan bini awak ni, darah kurang jalan. Ha? Darah kurang jalan. Darah tak berjalan? Ya. Nanti saya pegang tadi, ya. Pegang mana? Eh, jalan! Ha? Jalan! Jalan, Adela! Tadi tak jalan! Tak jalan! Oh, ini betul lah. Eh, siapa lagi? Bangun! Gebunya! Eh! Apa tu? Saya lepas mata! Mata kat sini, bukan kat sini! Ini mata sini! Mata kat mana? Ini mata! Oh, mata kat ini sini! Ini pipi! Ya. Lebam juga, doktor ni nanti. Mata isteri awak sudah berbahaya. Bahaya? 3,031.99 degree. Alamak. Eh, besarnya degree. Besar, macam mana ni pergi apa? Cuba awak tengok. Di tengah-tengah hitam, kiri kanan putih. Yelah, mata tengah-tengah hitam lah, kiri kanan putih. Kalau semua dah putih, dia ke bawah lah. Ini saya pesa perut. Pesalah. Buat aja, ha? Buat aja, doktor. Itu tak masuk, doktor. Macam mana periksa? Kali puan, apa? Kali ni dah. Siapa? 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 Siapa?
sakit angin apa kau nak? Ini bukan sakit angin. Yang mengandung empat. Oh, mengandung empat? Anak dia empat. Oh, tanya doktor. Tanya doktor kena ada sendiri-sendiri. Dan tanya kepada Encik. Cik Yaya. Ah, kerana ada... Bila ni, kita makan ni. Oh, nak makan? Ha, boleh? Siapa ni? Ini isteri saya. Eh, Wang Kecik pun ada isteri juga? Apa awak ingat kecil-kecil? Tak ada isteri ke? Cik Ed? Ya. Anak? Mari kita makan bersama. Mari. Makan? Ya. Baik-baik. Tahu, awak nak kenyang kan? Baik-baik. Abang. Bang. Apa dia? Kita dia tak ajak makan, bang. Dia orang aja empat orang. Aduh. Macam mana nak ajak makan? Dia tengok anak kita pun takut dia. Aduh. Kenapa kau? Umi dalam mak sakit. Pegang. Helami mana? Helami. Aduh. Hai, sakit mana Helami? Aduh. Saudara, sejak era 70-an lagi ya, jenama susu ini lebih menjelah dengan nama susu Cap Junjung berbanding dengan nama mik-mik yang besar itu ya saudara. Saksikan iklan yang dirakamkan pada tahun 1982. Hidupmu cerdas, anak yang nikmati hidup ini sahaja. Kena suka kenasa susu Cap Junjung. Harganya mungkin lebih sedikit, tapi faedahnya banyak. Hanya dengan nasihat sayang. Susu Cap Junjung, dipercaya ini turun-temurun. Oh, sama-sama tak nak kalah, ya? Tapi Emma ada lagi satu tau. Ya, kau ada lagi satu juga? Ya. Macam mana kita introducekan dia mereka? Okey, introduce. Ya, penari lincah. Ha. Siapa dia? Siapa? Michael! Jackson! Apa sama pula? Macam mana sama pula? Mana Michael? Mana dia orang? Agaknya dia tak datang lah tak. Sibuk agaknya tengah buat show tu. Dia tengah buat show lah, Emma. Boleh jadilah. Agaknya kan? Lah, iyalah. Okey, macam mana? Sama-sama. Tak nak Emma menang ke kalah, ya? Tak boleh. Sama-sama menang, sama-sama kalah. Okeylah. Okey? Macam yang ni, brain best lah. Tujuh anak. Tujuh. Nggak ingat aku seronok. Kenapa? Ni nak masuk lapan ni. Macam Ganesha ni baru kahwin. Oh, baru kahwin. Baru kahwin lagi seronok. Mana seronok? Dia seronok, kita tak seronok. Dia tak jemput kita pergi jauh kahwin dia. Itulah Ganesha. Saya ni kahwin mana jauh ni. Kat mana tu? Dekat Johor Bahru. Betullah. Kalau dia jemput pun kita tak boleh pergi kan? Pergi jauh. Ganesha. Ya. Ni baru-baru kahwin ni kan? Ya. Rukun dan damai. Jangan gaduh-gaduh. Alah, hang nak kata, dia nak bagi nasihat orang. Semua nak bagi nasihat. Hang sendiri pun tak betul. Hang nak bagi nasihat orang. Cuba hang cerita pasal isteri hang. Semua dah cerita dah. Isteri hang tu, yang hang kahwin dengan Lela tu. Macam mana cerita Lela tu? Lela. Ceritakan Lela, Mial. Ya. Boleh? Boleh? Mulalah mula saya kahwin dengan Laila. Orangnya cantik, sayang sedikit setengah gila. Buat kerja dia sangat segan, tak pernah cuci satu pun pinggan. Masak nasi tak berapa pandai, selalu saya makan nasi kedai. Laila, 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 isteri saya. Kalau dah tengok aku, dia cuba takut. Pandai kau nak isteri? Takut dia. Duduk dia duduk. Kalau aku suruh duduk, aku tinggi mata, aku suruh duduk, dia berdiri. Dia takut dengan aku. Takut ya? Aku tinggi, tergetar-getar dia. Di kedai kopi minum secawan rura panjang.
sabarlah dulu, jangan kau terburu nafsu. Inikah belum terjadi baru rencana? Kalau engkau tidak setuju, tentu tidak ku lakukan. Hai, tentu ku tak lakukan. Mari saya. Tak maulah. Malah. Abang bohong saya. Tadilah. Ya, saya tahu abang nak kahwin lagi. Ini boleh kata apa ni? Ha, kawan-kawan cakap. Mesti kau tengah cakap si bongko ni. Guna